Islam, yaitu sembahyang Sidratul Malam di Mombok Mane. Dan katanya maklum bahwa sembahyangnya dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, sebagaimana dalam firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Namun lihatnya kadang nak sembahyang, tapi kadang-kadang lihatnya perbuatan keji pun nak tak senakan. Tanya nak tak kerjakan sembahyang, tapi kadang-kadang perbuatan maksiat pun lihatnya terlanjutkan. Maka timbul pertanyaan pada diri tanya masing-masing. Pekon lung sembahyang pina, tapi perbuatan keji pilung lung kubur. Padahal sembahyangnya dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi pekon lung tipuro lung sembahyang tipuro, bahkan kadang lung kerjakan perbuatan yang mungkar. Maka karena demikian perlu ditanya koreksi sembahyang yang ditanya laksanakan. Karena han mungkin sembahyang yang bermasalah, han mungkin ayat Al-Quran yang salah, firman Allah yang salah, han mungkin. Maka tentu cara pelaksanaan ditanya mungkin yang kadang kurang cocok dengan yang diperintahkan oleh Allah. Maka menyemenan tak koreksi sembahyang yang katanya laksanakan, mulai pun daripada syarat-syarat sembahyang, mulai pun daripada katanya berwudu, mulai pun daripada katanya bersuci daripada hadas dan najis, di sinan pun dia katanya periksa lebih-lebih bahawa dia katanya istinjak daripada kencing. Maka tak periksa dia pun abutui katanya dia tak istinjak. Karena lekat burung yang disiksa oleh Allah gara-gara hana betul bawa tenerani. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang bahawa dia Rasulullah tengah-tengah melewat bak sebuah jalan yang kebetulan di samping kuburan. Maka dia dengar oleh Rasulullah bahawa burung dalam kuburan tengah ni azab oleh Allah. Maka dia tanya bak sahabat, hai sahabat, kuku kata nak kata dengar, sahabat lagi long dengar. Maka dia jauh dari sahabat hana. Maka dipegang oleh Rasulullah, wahai sahabat lu, nyo dua buah kubur dengan azab oleh Allah. Sabah kubur hanagih dirahmi, dan sabah kubur orang yang dalam kuburnya gaduh nemupat bawa tegaknya udin. Maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyemunan perkara batuh ni nyo kan perkara yang sepele, tapi perkara yang sangat serius yang bisa-bisa mengakibatkan kepada gedanya disiksa oleh Allah. Kan cuma hantah tak temayang. Maka menyemangat dan periksa ni gedanya bawatnya gedanya bersuci. Kemudian setelah gedanya sempurna bawatnya bersuci, tamang dalam sembahyang. Bawatnya gedanya tamang dalam sembahyangnya ada dua buah perkara yang gedanya mesti benar. Dan yang salah sabah daripada rukun syarat sembahyang. Yang pertama, beryakin ataupun dalam hati katanya bahawa betul-betul katamong dalam waktu sembahyang. Dan berkenyataan tanya sembahyang dalam waktu. Menyelam bahasa Arab, lukun dan mukallaf dan nafsul amri. Dan katanya orang yang melaksanakan sembahyang betul-betul katamong dalam waktu. Dan berkenyataan sembahyang tanya dalam waktu. Menancit daripada masalah kiblat, benar dan katanya bertanya sembahyang bahawa betul-betul kenan kiblat, dan betul-betul kenyataan bahawa lutas sembahyang kenan kiblat. Menyuhana salah sabah nyuhantarnya katanya tak sembahyang subuh, hana dalam dugaan katanya bahawa ketemu waktu subuh, dan tak sembahyang tu kebetulan bahawa sembahyang subuh katanya dalam waktu nyuhan sah sembahyang pekon dan katanya hana. Menanti tazan lek tanyo katama waktu sembahyang. Tapi kenyataan sembahyang katanya kon dalam waktu. Nyo pun bermasalah. Menanti dalam masalah kiblat. Harus benar dan mukallaf dan nafsul amri. Kemudian tamang katanya dalam sembahyang.
Sembahyang yang tak mudah-mudah dia katanya dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh sebahagian ulama diumpamakan sembahyangnya seperti tubuh katanya, yang mana katanya memiliki tubuh, memiliki kekuatan dan memiliki nyawa. Begitu juga dengan sembahyang. Sembahyang na tubuh, sembahyang na nyawa, dan sembahyang na kekuatan. Maka leboh perkaranya dalam sembahyang katanya baru dapat mencegah katanya daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama tubuh sembahyang, toh tubuh sembahyang, iaitu segala rukun-rukun sembahyang, mulai pun daripada nit sampai thalium. Karena di sini rukun fi'li, rukun qauli, rukun kalbi, leh macamnya bandung-bandungnya gebuhnan, yaitu tubuh sembahyang. Yang kedua nyawang sembahyang, teh nyawang sembahyang, tatkala getanyo niat dalam sembahyang, maka na dua buah perkara hina yang menjadi nyawang sembahyang. Yang pertama tapu hadir, sedikit segala getanyo tamam dalam takbiratul ihram, tapu hadir dalam dihin getanyo bentuk sembahyang. Sebagaimana tapu hadir punya contoh katanya tenek jak kurku, segolom tenek jak kurku yang kalah na dalam pikiran katanya toh jalan kurku toh tajak dan ho akan tanik jak. Maka lagi yang tapu hadir sembahyang dalam dihin katanya yang sedikit segolom takbiratul ihram dalam bahasa Arab kebohonan ihtidar. Maka secara global menteng tapu hadir kajut. Yang kedua tatkala tamang dalam takbir, maka di sini nagukeun mukaranah, kiban mukaranah kasat untuk pubut segala barang yang kalian tapu hadir buno, kasat untuk pubut segala sesuatu yang kalian tapu hadir buno sedikit segelom takbir toh teman barang yang tapu hadir buno bentuk sembahyang. Maka tak kala getanyo takbir kasat untuk pubut segala barang yang kalian tapu hadir bandungnya, maka nubunan mukaranah. Maka bak mukaranahnya na dua macam, na mukaranah hakiki dari pun A sampai Ra tapu hadir but sembahyang, tak kasat untuk kubut segala sembahyang, cuman menyelaganya dengan E dia katanya mungkin. Maka oleh sebahagian ulama berpendapat sah mukaranah urfi kiban, tak kasat untuk kubut segala barang yang tapu hadir buno secara global itu dan pat menteng daripada takbir dari A sampai Ra. Hana mesti ibu mandum-mandum dalam A sampai Ra buta puhadir. Tapi pat menteng juduk takbir na takasat untuk uwut sembahyang nyo kaum ada. Maka nyo gembuhnan nyawang daripada sembahyang. Na takpuhadir le katanya botai golong takbir. Na mukaranah kasat untuk uwut segala sembahyang yang dalam niat katanya. Maka sembahyang katanya kana nyawa, ka udip sembahyang katanya. Tapi galom ik mencegah pakon perleh kepada kekuatan. Karena urung na tubuh na nyawa hana kekuatannya lagi urung lumpuh. Urung lumpuh belaan yang nak bantu gua berdoa ik kepada. Maka perleh sabuh tu iaitu kekuatan. Putra teman kekuatan sembahyang yang sangat berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu khusyuk katanya dalam sembahyang. Kiban makna khusyuk, tenang jiwa dan tenang anggota tubuh katanya dalam sembahyang. Jiwa katanya hana melayang-layang dalam sembahyang, hana tingat ke harta, hana tingat ke mana dalam sembahyang, hana tingat ke titik kiban yang na tingat dalam sembahyang. Cuma putra yang katanya takun dalam sembahyang, dengar takun Fatihah yang tingat katanya yang tu ke makna-makna Fatihah. Dengar daruk yang nak tingat yang tu yang takun baruk subhanallahi alazimi wa bihamdi menancap bawa katanya oh tata sujud. Yang tingat katanya cuma ke sembahyang, hana berpikiran kepada yang kon daripada sembahyang nyu kebunan khusyuk. Maka menyelaginya khusyuk dari pun sembahyang sampai habis mungkin dia katanya han sanggup. Sayyidina Ali pun sebagai sahabat Rasulullah nyoga akui han sanggup menyelaginya 10% dari pun sembahyang sampai habis. Kibancit
khusyuknya tergantung iaitu getanya masing-masing. Tanya berat khusyuk, maka kekuatan sembahyang tanya cukup juga. Tanya hana berat khusyuk, maka kekuatan sembahyang tanya bacut. Maka kekuatan sembahyang getanya tergantung daripada khusyuk getanya dalam sembahyang. Berat khusyuk, berat kekuatan. Maka urung yang berat khusyuk, maka tiga kekuatan, maka lebih tiga, iaitu untuk mencegah getanya daripada perbuatan keji dan mungkar. Urung bacut sebagai khusyuk, maka menurutnya kekuatan dan maksiat pun menurutnya dicegah daripada sembahyang tersebut. Yang tujuh dia kata nyon, kadang-kadang nak tepu maksiat tapi bacut sekali pekon, karena kekuatan tanya lebih tiga kekuatan sembahyang. Kadang-kadang dia kata tak sembahyang nak tapi buk maksiat nyon pergi lebih leo tepu pekon kekuatan sembahyang. Dia kata nyon cuma beok sekali kekuatan. Nacit kadang-kadang tak sembahyang nak tapi but keji but mungkar bandung tak pebut dia katanya. Bahkan lebih lebut mungkar yang katanya pebut yang tak sembahyang ketimbang urung yang hana sembahyang. Nyo mungkin kekuatan mubeo pihana. Maka menyemenan untuk dapat mencegah sembahyang katanya daripada perbuatan keji dan mungkar harus benar leboh macam perkara. Yang pertama tubuh dia katanya ile. Tubuh sembahyang. Nyo betul-betul dia katanya. Betul. Darukun sembahyang betul-betul dia katanya. Mulai pun rukun fi'li, rukun qawli, lebih-lebih rukun qawli yang harus dapat periksa dia bacaan katanya. Fatihah katanya, tasyahud katanya, selawat katanya, sampai bab salim. Nyo betul-betul dia katanya. Kemudian tak periksa iaitu nyawang daripada sembahyang. Kemudian tak periksa kekuatan. Leboh perkaranya teman tu kupat tak periksa. Baik nejak bak doktor, hana katanya bak doktor. Ho cik nejak tu, nejak bak urung yang berilmu pengetahuan. Urung yang mengerti tentang tata cara sembahyang. Maka tinte menye urung yang mengertinya, iaitu urung yang tinggal hidayah. Apakah urungnya jino kagua gompong ataupun mantang hidayah yang namun pernah tinggal hidayah. Tajak baganya, tak temannya. Maka insya Allah urung yang pernah belajar tentang ilmu pengetahuan sembahyang dengannya akan mengerti. Maka bagaknya tak periksa. Mudah-mudahan sembahyang yang katanya laksanakan berfungsi sebagaimana yang dipegah oleh Allah. Sembahyang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.